Polisi Resor Tapanuli Utara berhasil menangkap dua orang sindikat narkoba internasional yang menjadi buronan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Mereka ditangkap saat sedang tidur di teras rumah warga di Desa Pancur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara. Sebelumnya, mereka sempat kabur ke Medan, menumpang bus dan membawa sepeda motor berbekal surat keterangan sehat bebas COVID-19 palsu. Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara, Ajun Komisaris Besar Joner Samosir mengatakan, dua tersangka yang diamankan yaitu MKA 29 tahun dan M 45 tahun, warga Desa Tanjung Meye, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Aceh Utara. Diduga kuat, keduanya adalah sindikat narkoba internasional yang terlibat saat penggerebekan gudang beras oleh petugas BNN. Dalam penggerebekan itu, ia menyita ratusan kilogram sabu dan 160 ribu pil ekstasi di Cikarang Utara, Bekasi pada 28 Mei 2020 lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Joner melalui Paur Humas Polres Tapanuli, Aibtu Webaringbing pada Rabu 10 Juni 2020. Setelah dilakukan pemeriksaan, mereka membenarkan hal tersebut. MKA dan M mengaku berhasil melarikan diri setelah mengetahui gudang beras tempatnya bekerja digerebek petugas dari BNNP. Sebelumnya, keduanya disuruh oleh seorang pria berinisial F dari Malaysia untuk menjemput satu unit mobil di depan rumah sakit Mitra Keluarga di kawasan Bekasi dan membawanya kembali ke gudang. Joner mengatakan sebelum tiba di Sumatera Utara, keduanya sempat bersembunyi di daerah Cikarang. Merasa tidak nyaman, keduanya sepakat untuk kembali ke kampung halaman mereka di Aceh Utara. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 11 Juni 2020, pada 7 Juni 2020, seorang warga curiga ada dua orang yang sedang tidur di teras rumahnya. Kemudian melapor ke pihak kepolisian dan langsung ditangkap. Dari keduanya, petugas menemukan satu sepeda motor, satu KTP palsu, dua surat keterangan sehat bebas COVID-19 palsu, STNK, BPKB, dan uang tunai 2,1 juta rupiah. Kini keduanya sudah diserahkan ke Direktorat Narkoba Polda Sumut. Setelah itu, nantinya akan diserahkan kepada BNN RI. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!